datang ke mahkamah untuk menyerahkan diri agar saya apa yang harus dilakukan oleh mahkamah wajib dilakukan. Itu saja. Saya berterima kasih kepada Pak Madya Pinjang Suma dan inilah sejarah perjuangan negara kita. Terima kasih. Ada persoalan sila tanyakan. Ya. Ada apa-apa soalan? Adakah media di Malaysia ini tidak berani menanyakan soalan? Saya tidak tahu apa saya recas. Saya juga tidak membaca apakah warna itu, tapi saya difahamkan. Saya difahamkan daripada panggilan telefon dan perkubuan saya bahawasanya telah ada waran tangkap untuk Isyamuddin Rais. Jadi justru saya mengingati lagi sejarah 1974 apabila ada waran tangkap untuk saya di Tasik Utara. Jadi di sini saya katakan saya dengan berbesar hati bersama perkubuan saya dan bersama dengan YB Nurul Izzah datang untuk menyerahkan diri saya kepada pihak yang berwajib. Terima kasih. Okey. Sudah buat apa belum? Saya baru datang. Sekarang nak menyerahkan diri lah ni. Wah, itu saja. Okey, terima kasih. Ada apa-apa? Ada mati pun ada bersama tapi bukan untuk menyerahkan diri. Hanya untuk menemani. Okey, okey. Dia ni anak mahasiswa ya. Dia baru bilang. Okey. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya kawan-kawan sekalian? So, are you going to? I don't know. I'm there with my lawyer. Ask my lawyer. And ask the. What's happening now? Chandra. You're going to find a police to arrest him. No, we're going to the procedure. Because I saw, I didn't say it's just friends text me. That there is a warrant. They thought you fled the country. Fled the country. What should I do? This is Malaysia. I'm born, bred. This is my third act. Mm. First act, I was born here. Second act, I live abroad. Third act, I come here. Ini berkaitan Isyamuddin Rais lah. Isyamuddin Rais, pertuduhan Seksyen 4-1 Akta Hasutan sama macam Tian Chua semua. Cuma tadi kita plead dekat court untuk kurangkan jumlah bil atas sebab Hisham sendiri datang menyerah diri menunjukkan sincerity dia untuk bekerjasama. Okay. So, tapi mahkamah tak setuju dan tetapkan bil RM5,000 juga. Ada apa-apa saya nak kurangkan diri juga. Apa kesalahan semua ni? Saya pun salah, okey? Ambil saja. Jangan tarik, jangan tolak, jangan pukul. Ambil saja. Masuk. Masukkan saya. Saya mahu kebenaran. Ada apa ni? Polis! Media rem! Tak mau arrest Najib. Dia arrest ni lah. Kepada itu, saya ditangkap, ditahan dan teruskan apa yang anda lakukan. Buat baik